Jadi ceritanya aku mau ngungkep ayam. Biasa aku ngungkepnya itu pakai bumbu Indofood racik, bumbu ayam goreng. Tapi kemarin aku tuh baru lihat nemu di TikTok kalau ternyata pakai bumbu ini itu bisa dong, nggak pakai air. Jadi katanya nanti airnya tuh keluar sendiri dari ayamnya. Bahan-bahannya yang disiapin ini ayam kira-kira 1/2 kilo. Aku siapin ini yang namanya daun salam, terus ada daun jeruk, sama ada 1 batang serai, aku ambil putihnya aja. Lagi ini adalah minyak goreng. Minyak gorengnya ya kira-kira 100 ml lah ya. Ya. Terus masukin ke ayamnya. Minyak. Sampai tercampur rata seperti ini. Masukin ini daun salamnya ke sini, terus daun jeruk juga aku taruh sini, sama ini serainya juga aku taruh sini. Nyalain kompornya pakai api paling kecil aja. Nah guys, sudah kelihatan ya airnya udah mulai kelihatan. Nah ini harusnya sih sebenarnya lebih enak lagi kalau ditutup, cuma ini kan aku penggorengannya nggak ada tutupnya, dan ternyata aku nemu tutup dong, ini tutup dandang. Nah ini bisa aku tutup seperti ini. Oh, coba kita tunggu kira-kira ya 5 menit lagi lah aku buka. Oke, ini setelah ya kurang lebih 5 menit ya. Tuh, wah, airnya keluar. Aku akan tunggu lagi, tutup lagi, dan tunggu lagi 5 menit lagi deh. Nah, kita cek ya. Wow. Jadi ini adalah penampakannya setelah 30, kurang lebih 30 menit ya. Mateng ya ayamnya sampai ke dalam tuh. Oke, kita lanjut goreng ya. Ini apinya aku matiin dulu. Ini memang masih ada kuah-kuahnya gitu. Ntar kuahnya buat dimakan sama nasi juga enak banget. Jadi ini aku udah siapin penggorengan sama minyak. Tinggal nunggu minyaknya panas. Habis itu ayam yang tadi kita ungkep kita masukin. Ini kan minyaknya udah cukup lumayan ya, cukup panas. Siapin nasi, udah siapin nasi putih panas. Terus kalau ini itu minyaknya yang tadi bekas habis ungkep itu kan, ada masih ada sisa minyak dan bumbunya. Mama. Terus ini aku pakai sambal. Nah, kita cobain ya. Nasinya dikit, dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Nasinya masih panas. Ini ayamnya tuh matang ya, matang sampai ke dalam. Makan. Mantep banget sih. Sayangnya aku gak punya lalapan. Ada lalapan, mantap banget nih. Oke, guys, selamat mencoba resepnya.